Okey, hari ni kita nak pergi ride to Angkor dengan motor paling kat jantan, motor skuter. Okey. Nampak ni. Kita ada remote kunci. Kunci pada dalam ni. Keyless. Go. Okay, terpaksa buat second stop dekat Kuala Selangor, masih menambang sebab motor dah 3 minggu rasanya tak jalan. Saya bawa rally je, angin kurang, awak goyang-goyang lah. Sekarang kita sambung perjalanan kita sebelum kita masuk dekat 86 kot, WCE. Lepas ni nak jalan yang agak bumpy-bumpy ni, malas ni bawa motor skuter, tak cukup clearance, mesti dah sakit buntut je. Jom. Jump. Parking motor kat mana? Ah, okey okey. Sini. Okey, kita dah parking motor dekat sekarang kat Marina. Selalu jeti, jeti lumut kan, dah boring. Buka jeti Marina pula. 10 minit lah, kalau lumut tengah jam. Jom kita cek tiket. Mana je. Selalu kita naik yang ikan paus kan. Hari ni kita naik ikan bilis. Kita nak naik ikan bilis. Siap baik tak tenggelam. Ke Teluk Gadas, lalu belakang rumah orang. Jalan kecil.
Motor pun makin belakang tu je. Pengah sebab lama tak hiking. Lama gila. Maybe dah macam tak pernah. Tu laluan dia. Okay, selepas 10-15 minit hiking, kita sampai kat Teluk Segadas. Teluk ni macam dah private lah, bukan private pun, public je, tapi nak sampai tu kena menapak lah sikit kan. Ada lagi penuh-penuh orang lepas sini ni ada sini. Okay, jom. Jom pusing pantai. Kalau korang sampai sini, jangan lupa Teluk Dalam, Teluk Gedung, di Teluk Segadas. Foot by foot only. Right. Okay, aku dah scouting sikit ke tempat ni kan. Nampak ni macam bagus lah untuk buat wild camp tu. Menampak sikit dalam 10 minit, 10 minit tu dari depan. Kawasan area ni ada lampu je. Nampak ada wire. Tak nampak pun ada orang. Macam ada campsite ke apa, tapi macam kau boleh je camping kat sini. Wah, kan? Camping kat sini 2 hari 1 malam. Bila air apa semua dah pandai lah. Tapi yang paling utama sebenarnya kau kena jaga ni. Tak ampah penuh. Bawa air 2 botol. Makanan segera. Beras ke? Pok. Lepak kat sini. Clear. Pokok-pokok. Hujan pun duduk bawah gazebo tu. Sampah sikit lah sini. Sampah hanyut dengan sampah camping semua ada kat sini. Baik, jom kita gerak. Kita balik. Keluar dari pulau. Benda yang paling malas adalah nak hiking balik. Jalan pulang. Inilah masalah motor untuk pondan. Ngantuk. Okay, kita sampai dekat Taiping tadi, kita dah check in. Kalau nak pergi cari yang famous kat Taiping ni, katakan yang tofu kan. Tapi kita nak cari kedai tong tofu yang recommended orang-orang Taiping. Sebab ada member 2-3 orang Taiping. Kita dah contact orang. Orang cakap dekat Balai Bomba. Dan kita nak on the way Balai Bomba dengan kurang 5 minit je. Kenapa banyak tutup? Tutup. Play nombor 2 lah. Jaga jangan selalu ke baju rumah. Kena, jom. Hitam. Hitam. Siku lah ikan. Boleh? Boleh ambil je lah. Boleh tahan sedap lah. Sekarang pun dah pukul 7. Kita pergi Taman Tasik jap. So kita pergi naik safari. Tengok lah, naik safari kita boleh rekod video ke tak boleh rekod. Ada video termasuk lah dalam kegelapan dia kan. Let's go. Ini
Inilah best naik skuter. Mesti dengar lah macam biar binatang besar. Yeah, macam mana dia pekak badak? Telinga macam corong. Dia pandai dengar. Hello. Itu corong. So. Tak ada. Dia tahu apa panggil dia. Oh, asah tunggu. Bye. Bye. See you next time. Oh, habis. Apa dia buat makan? Dia buat. Kita main sampai sini saja perjalanan kita pada malam ini. Sekiranya anda berminat jalan kaki, boleh jalan kaki. Kalau nak keluar guna jalan depan, SD dekat depan. Pastikan barang-barang anda diambil sebelum turun. Halau. Okey, itu je. Naik safari pakai kamera GoPro ni dengan lampu yang tak berapa jelas. Aku dah cuba adjust ISO dia. Setting manual untuk dapatkan kecerahan yang bersesuaian. Kita tengoklah apa yang ada, itu je lah yang ada. Kalau nak datang, kena tengok sendiri lah. Kalau tak serik, nak tengok, kena datang sendiri. Jadi hari ni, sesi kita dah habis. Esok kita balik. Cukup untuk video kali ni. Ride naik motor Pondan lah, naik motor Pondan. Skuter. Tapi best. Ibarat Harvey Norman Broda. So far Harvey Norman. Okay, jom kita balik hotel. Jumpa lagi video kat atas. Assalamualaikum.